warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala Desa Popai atas nama Sabudin. Pada kesempatan ini saya mengajak menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Melawi selanjutnya menolak tempat ibadah dijadikan sebagai tempat kampanye oleh pasangan calon maupun partai politik pada saat pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018. Dan selanjutnya menolak isu saran politik uang, kampanye hitam dan politik identitas saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018. Selanjutnya lagi membantu aparat keamanan untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibnas yang kondusif. Menyampaikan hak pilihnya pada pelaksanaan pilkada sesuai dengan pilih sendiri. Demikian himbauan ini saya sampaikan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalam.